Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Teman-teman, kita akan belajar tentang matematika yang ada pada tema 3, subtema 2, menuliskan dan menyelesaikan masalah jarak. Teman-teman, kita sudah mengenal satuan panjang. Di antaranya ada meter, sentimeter, kilometer, dan lain sebagainya. Kalau satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak, yaitu satuan untuk menyatakan jarak. Sedangkan 1 km sama dengan 1000 meter. 1 km sama dengan 1000 meter. Teman-teman, perhatikan contoh soal. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km, 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Oke, langkah awal kita harus mengubah menjadi satuan meter. Kenapa? Karena yang diminta di soal adalah satuan meter. Dan ingat teman-teman, yang kita ubah adalah yang satuannya tidak sama. Tidak sama, yaitu 5 km. Kita rubah menjadi meter sama dengan 5000 meter. 5 km ditambah 300 meter, karena kita sudah merubahnya, tinggal kita tambah saja teman-teman. Jadi 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Soal berikut, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Coba lihat satuannya teman-teman, karena satuannya sudah sama, maka tinggal kita kurangi atau kita jumlah sesuai perintah soal. Jadi kalau soal tersebut di atas adalah kita mencari selisihnya atau sisanya. Kalau sisanya berarti kita kurangi ya teman-teman, berarti 350 dikurangi 200 meter sama dengan 150 meter. Bagaimana teman-teman? Ingat teman-teman, kalau satuannya sudah sama, kita tidak usah atau tidak dirubah. Tapi kalau satuannya berbeda, maka kita harus merubah sesuai perintah soal. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.